adakah anda pernah mengisi apa-apa borang di pasar raya? Atau adakah anda pernah mengemas kini profil anda di media sosial? Jika begitu, anda baru saja berkongsi data pribadi anda dengan organisasi dan anda melakukannya setiap hari. Dengan adanya Akta Perlindungan Data Pribadi 2010, iaitu Akta 709, anda boleh memutuskan dengan siapa data pribadi anda boleh dikongsi dan dizahirkan agar tidak disalahguna. Menarik minggu ini. Jumaat, ketahui simptom kanser kolon dan bersedia? Mak Tok Wok nak kongsi resepi kari buah remunggai. Sabtu pula, worker lokal Al-Farabi Band. Siapa pemenang cabaran tahu bergedil dan ceria pagi dengan alunan Cak Lempong. Ahad, menghias kek novelty, berhibur dengan Ernie Zakri, tips pelaburan dari mekanik hartanah Abang Abu guys. Berkenalan dengan kumpulan Nadir dan AE Fitness Dance. Semuanya di Borak Kopitiam TV3. Menarik minggu ini. Isnin, benarkah wanita berperwatakan lelaki ini seorang yang lasak dan kasar? Selasa, demo variasi masakan menggunakan tahu dan tempe. Rabu, waspada penularan novel coronavirus atau COVID-19. Khamis, benarkah ubat kuat mengeratkan hubungan suami isteri? Jumaat, hikayat perkahwinan apabila hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga. Sabtu, WHI Extra, inspirasi, variasi hantaran dan dog gift untuk pelbagai majlis. Semuanya di Wanita Hari Ini. TV3. Wanita Hari Ini. Dalam tahun 2020 ini, kehidupan kita bukan saja dalam kehidupan yang nyata, bahkan kehidupan dalam dunia maya juga. Hari ini, sesiapa sahaja boleh menjadi wartawan. Ambil video, kemudian buat story, sudah jadi berita. Ya, kita agak bergantung dengan internet, media sosial, tapi gunakan untuk jihad, bukan untuk buat jahat. Hakim media sosial membunuh karakter. Pastikan kita tidak menjadi mangsa kepada kerakusan media sosial ini sama sekali. Ni Raza, kenapa dia sedih sangat? Macam ni, semalam dia dapat satu mesej. Mesej tu kata dia dah menang duit yang banyak. Untuk tebus hadiah tu, Raza kena pindahkan sejumlah duit dulu melalui link yang terdapat dalam mesej tu. Seronok betul, Raza. Sampai tak sedar yang link tu bawa dia ke laman web palsu. Tanpa fikir panjang, dia terus log in ke laman web tu. Tak periksa pun laman web tu betul ke tidak. Tiba-tiba, Razak dapat satu mesej daripada pihak bank. Rupa-rupanya, dia dah pindahkan sejumlah duit yang banyak kepada akaun yang tak dikenali. Dia cepat-cepat telefon bank untuk kepastian. Dia diberitahu yang dia mungkin dah jadi mangsa penipuan perbankan internet. Tidak! Kau nak apa? Saja nak bagi tahu kau yang kita orang dah fitting. Lepaskan sayangku, segala tangisan di hatimu setia. Sekarang ni saya nak percepatkan perceraian kita supaya tak ada siapa-siapa pun yang akan sakit hati. Bagi saya peluang. Seadanya aku, Minggu Akhir di Akasia TV3. Sampai hati udah kan bagi dia kahwin dengan Along. Yang si lelaki sanggup berkorban demi cinta. Please come back to me. I nak kahwin dengan you. I nak ada anak banyak-banyak dengan you. Yang si perempuan pula dah tak nak dah bercinta. Tapi kalau dah jodoh tu, memang tak ke mana. Mami dah jumpa calon isteri yang sangat sesuai. Bahagia ke mereka nanti dalam Bukan Kahwin Paksa setiap Rabu hingga Jumaat 9 malam terbaru di Lestari TV3. Saksikan full screen minggu ini Bodyguard Jumaat 21 Februari 10 malam hanya di TV3.